Jadi guys, luar biasa. Luar biasa anginnya. Niagara Regional Information. Nih, lanjut lagi ke Niagara. Tinggal sedikit lagi nyampe. Sasa, kemana kita, Sa? Kemana kita? Kita ke Niagara. Niagara. Sasa dapat paketan tuh. Dari Happy Meal. Happy Meal McDonald's. Yeah. Udah nyampe guys di kota Buffalo namanya, dekat Niagara. Seluas Cleveland-nya. Ini kayak di ini ya, perbatasan Ohio sama West Virginia. Ada juga jembatan kayak gini. Niagara, wih, bersih airnya ya. Sebelum masuk kita beli tiket di sana. Yeay, di mana kita, Sa? Ini banyak anak sekolah yang datang ke sini, guys. Ini hari Minggu ke Niagara Falls, memang rame. Look at that. Nah, ini tempat beli tiketnya. Ini harganya $19 dewasa. Oh, ada troli juga. Troli. Thank you. Jadi ke sini ada tiket masuk ke Niagara $19. Kemudian ada pakai troli lagi atau kayak bus tadi yang hijau-hijau itu, biar nggak capek apanya jalannya, $3, jadi sekitar $22. Jadi kami nyampe guys itu dapat kebagian jam 2.40 sore. Jadi nunggu dulu keliling-keliling sekitaran sini. Kanada, Ontario itu salah satu provinsi di Kanada. Why do you exciting to go here? Guys, wow. Karena banyaknya curahan air itu sampai berasap-asap ininya, air terjunnya luar biasa, Masya Allah. Baru kali ini saya lihat air terjun sebanyak ini airnya. Coba lihat itu guys, ya Allah, indahnya luar biasa di sini airnya. Ini dia dari Danau Erie. Wow, besar sekali, lihat itu guys. Airnya. Let's go. Nah, yang itu Kanada itu. Lihat itu guys, ininya pelanginya. Koin. Koin. Selalu ada di mana-mana kalau ini ada air, ada koin. Niagara luar biasa sekali ininya, curahan airnya. Ini perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Itu Kanada? Yes. Nah, insya Allah, lihat itu
Kemana, Sa? Luar biasa ininya, airnya guys. Sampai berabu-abu. Ini ikan ada. Dia nanti botnya, Sa. Tapi Mbak Sa nanti harus pakai apa itu? Pakai plastik-plastik. Jadi kalau Sasa nanti ke sana enggak apa-apa basah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nah, jadi itu dia guys untuk ke ini ke bawah melihat Niagara dari bawah, tapi sebenarnya ini kan ya saya apa agak sedikit ini samar-samar kelihatan ini. Sama nanti ada air embunnya kalau dari bawah gitu. Ini kayaknya turnya sekitar 10 menit guys. Kemudian udah pulang, jadi kita pakai plastik biar nggak basah-basahan. Ini ada pembangkit listriknya juga. Dan seberang adalah negara Kanada. Hanya sepelemparan batu. Ini sebenarnya ada dua guys. Satu yang ini yang debitnya paling besar, dan satu lagi ada di sebelah sana. Jadi di antara dua air terjun ini disebut God Island namanya, atau Pulau God, yang dikitari oleh aliran sungai ini. Jadi ini saya berdiri sekarang ini ada di sebuah pulau yang di sekelilingnya ada air yang disebut dengan Pulau Coba God. Lihat ini guys, debitnya luar biasa sekali, debit airnya Masya Allah. Baru kali ini saya lihat sungai sebesar ini dan sebesar ini juga air terjunnya. Tuh guys, bersih sekali airnya, warna hijau-hijauan. Jembatan perbatasan antara Amerika Serikat di kanan, Kanada di kiri. Yep. Aha, itu dia air terjun kedua yang saya bilang tadi. Pada tahun 1900-an dulu di sini itu banyak kan perusahaan-perusahaannya memanfaatkan air ini untuk perusahaan mereka. Kemudian direlokasi dan dijadikan taman nasional, ya enggak? Iya. Yep. Hari ini mendung. Tapi tetap indah, nggak panas. Di sana itunya air terjunnya. Nggak, stopnya kita di sana aja. Ya, ini kita mau naik troli dulu, troli bus. Troli. Yes, ini dia trolinya guys. Number 23. Katanya udah penuh guys, jadi kami harus menunggu. Dadah. Kami harus nunggu troli yang lain. Troli yang di belakang aja nanti. Ini keliling National Park Niagara ini. Atau Taman Nasional ini. Troli busnya guys. Mau kami. Luas sekali ya sungainya. Ini sungainya guys, luas sekali sungainya. Sebelum berakhir di air terjun tadi.
lihat itu guys, riaknya luar biasa. Inilah debit air di Niagara Falls. Ini katanya banyak batu-batu di sini. Jadi kalau jatuh ke sungai nggak mungkin selamat. Nanti dulu. Ini dia jalan menuju ke bawah Niagaranya. Cave of the Winds namanya. Nah, ini dia. Ini guys, saya sudah sampai di bawah, tapi Bapak Pak Agus sama Pak Deo ternyata masih di atas, jadi saya tunggu dulu. Ini kita harus pakai plastik dulu seperti ini biar nggak basah bajunya, karena itu kalau kita udah dekat ininya, tempias dari uap-uapnya bakal basah. Jika kita nggak pakai jas plastik, tes bau dari tadi guys, ternyata memang di sini banyak burung camar. Luar biasa baunya. Banyak apanya kotorannya. Bakal ke sana perginya. Mana anak? Terlalu besar. Nah, ini guys, kita udah siap-siap menuju ke Niagara. Bisa ngefilmin lebih lama guys, karena uap airnya banyak sekali, takut handphone rusak. Ini dia guys. Nah, ini dia guys, di atas sana Niagaranya. Luar biasa ini. Luar biasa deras. Dan ini ke bawah. Di sini memang nggak bisa lama-lama pakai handphone. Serius, di sini kayak hujan, makanya kita pakai ini, kantong ini, jas ini. Lihat itu guys, luar biasa kan di sini, gila, harus benar-benar hati-hati. Oh, banyak kali airnya. Nah, lihat itu guys, wow, luar biasa. Ya ya guys, ini kami persis di bawahnya air terjun Niagara ini. Lihat tuh. Nah. Oh, luar biasa. Itu guys. Luar biasa. Ini
nggak bisa lebih lama di handphone nih. Ini udah basah-basahan ini. Sama Pak Agus. Oh, masih bahas sampai ke sana. Jadi guys, luar biasa. Wow, coba lihat. Wah, gila. Sampai pas. Ini memang anginnya itu karena tumpahan air dari Niagara itu. Luar biasa ininya. Anginnya. Gila. Kalau kalian kesini harus bawa baju gantian. Karena memang nggak bisa. Dan kalian harus bawa, kalau bisa, pakai sendal aja, nggak usah pakai sepatu karena pasti sepatu basah. Itu guys, wow, unbelievable, luar biasa. Wow. Ini HP ku nggak tahan lagi nih, udah mau mati nih. Aduh ya Allah. Saya Mas Asa ke Niagara Waterfall. Gimana Sa perasaannya? Kenapa ininya? Kencang nggak anginnya di sana? Iya. Luar biasa ya. Lebih hujan lebat ya. Iya. Udah kencang anginnya, kemudian ininya lebat. Airnya banyak, tempiasnya bukan langsung ke kita curahannya, tapi tempiasnya aja udah ini ya bikin goyang. Itu aja waterfallnya yang kecil loh guys, belum lagi yang di sana. Yang besar yang di sana itu guys, itu yang paling besar. Ini waterfall yang kecil tadi kami coba, itu aja udah luar biasa ininya, kencangnya tekanan anginnya. Mau ke lift guys, mau ke atas lagi. Ini mau ganti baju. Oke, kita naik troli sekarang, mau ngelihat suasana Niagara. Nah ini dia yang terbesar ininya, air terjunnya, Horseshoe Falls. Serius guys, kalau dilihat dari sini kayak danau yang berjalan loh. Nah itu orang bawa gelar tikar, makan-makan. Ini air terjun kedua guys, yang tadi yang dikunjungi. Coba lihat itu airnya guys, luar biasa gede, banyak lagi. Ini masih sungai yang paling kecil. Ah, kehijau-hijauan, kebiru-biruan gitu. Di sana tadi lebih besar dari ini, 4 kali lipat, kayak danau yang berjalan gitu guys ininya. Luar biasa banyak debit airnya. Rumah-rumah kuno. Indahnya guys di sekeliling Niagara ini. Oh, lihat itu guys. Oh. Ini kita mau beli tiket untuk boat ke bawah air terjun Niagara. Nah, ini dia tiketnya, beli tiketnya. Untuk dewasa $25. Mana? Oh, sini. Oh, situ juga boleh. Ini dia guys. Duduk di $25.25. Untuk apa ini, Sa? Naik boat ke bawah terjun air Niagara. Ke bawah situ guys, yang itu yang pakai pakaian biru-biru. Gimana, Sa? Siap-siap lagi untuk basah-basahan? She's so excited. Coba lihat itu guys, itu ferinya yang ke arah bawah Niagara, dan ini orang banyak nunggu di bawah sini yang pakai jaket plastik. Nah, ini dia guys, jembatan perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Di tengah-tengahnya ini ada bendera dua negara.
ini yang baru keluar dari ferry. Ini dia ngambil jasnya guys, jas air. Thank you. Ini dia. Yang tadi yang kuning, yang ini yang biru. Oke, kita ke atas ini biar lebih bagus nanti tampilannya. Yo, yang itu. Let's go. Sini. Nah, ke sana tujuannya guys. Ke bawah. Lihat itu guys, curahannya. Luar biasa curahannya, coba lihat. Asap-asapnya juga. Nah, ini kapalnya udah mulai mendekat guys. Ini yang kecil tadi, yang kami ke bawah dengan jas kuning. Nah, coba lihat itu guys. Luar biasa ininya. Besar air, debit airnya dari Niagara ini. Lihat itu guys, ininya tempias angin dari waterfallnya, luar biasa kencang. Wow, memang luar biasa besar ini air terjun. Biasa guys, besar. Wow. Wow, masya Allah. Tekanannya luar biasa sekali. Aduh. Aduh. Luar biasa, luar biasa. Ini goyang-goyang ini di sini nih, di apa ini? Berkabut luar biasa guys di sini. Luar biasa berkabut, nggak nampak apa-apa. Guys, tapi goyang-goyang terus saya di atas ini, di atas kapal ini. Aduh, luar biasa besar. Wow, wow, berkabut guys. Wow. Masya Allah, ngerinya. Wah, luar biasa guys. Tekanan airnya ini luar biasa. Apa? Ininya aja nggak kelihatan di tengah-tengah ini karena kabutnya itu. Airnya lumayan besar debitnya itu. Wow. Mudah-mudahan nggak mati ini HP ini. Luar biasa. Wow. Wow. Ini goyang-goyang terus ini ferinya. Ini karena airnya ini. Lihat itu guys. Wow, keren. Enak tapi dahsyat ya. Inilah dahsyatnya ini. Ini Niagara Falls, air terjun Niagara. Luar biasa besar. Yang ini malah gak nampak apa-apa karena oh.
goyang-goyang terus ininya. Ferry. Luar biasa, guys. Lihat tuh, guys. Akhirnya tur selesai. Luar biasa ini, guys. Akhirnya selesai juga hari ini dari bot Niagara kapal. Sedikit donasi, kasihan aku ngelihatnya. Iya tuh. Yang kan disiplin itu. Bisa disiplin dan galak. Tapi ngitung uang. Ini yang American Fall, guys, yang versi kecil dari Niagara atau cabangnya. Ini yang American Fall namanya, guys, yang versi kecil atau cabang dari yang besar di ujung sana. Yang di ujung sana horseshoe sama sana namanya. Horse fall up horseshoe, lupa saya tadi. Jadi ceritanya ada dua, guys, ini aliran air dari Niagara ini. Ini yang kecil American Fall, yang di ujung sana horse fall sama sana namanya. Jadi ini yang lebih kecil. Sini, Sa. Coba lihat. Halal food. Halal food. Halal food. Halal food. Okay.